Jadi kami persilakan untuk bisa mendatangi kesepakatan bersama. Jadi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada kehadiran para bapak kolega gubernur, bupati, wali kota yang pada siang hari ini ada dua penandatanganan kerjasama dan juga penyerahan hibah mobil pemadam atau truk pemadam kebakaran. Kerjasama ini harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan bagi kami di Jakarta dan juga bagi warga di kabupaten, kota, provinsi di mana kerjasama itu kita lakukan. Apalagi di saat dunia saat ini sedang menghadapi potensi resesi, maka perdagangan, kegiatan kerjasama perekonomian antar wilayah di Indonesia harus ditingkatkan. Harapannya dengan begitu perekonomian domestik kita akan bergerak, pertumbuhan ekonomi baik, dan harapannya manfaat dari kerjasama ini dirasakan pada peningkatan kesejahteraan di masing-masing daerah. Kami di Jakarta, seperti tadi disampaikan, memiliki demand yang tinggi atas berbagai produk yang ada, dari mulai pertanian sampai perindustrian, dan dengan adanya kerjasama ini mudah-mudahan kegiatan transaksi itu akan bisa berjalan lebih efisien, dan harapannya nanti kesejahteraan tumbuh merata di semua wilayah. Itu aja barangkali dari kami. Kalau ada pertanyaan silakan. Pak Gubernur izin, kenapa daerah-daerah ini yang dipilih, Pak? Ada, ya, oke, okay, satu. Yang dua? Pak, bentuk kerjasamanya apa aja, Pak? Kerjasama realnya? Oke. Okay. Boleh, boleh. Siap. Kalau gitu, Pak. Sudah, saya jawab itu ya nanti, Pak. Pak, kenapa mobil pemadam kebakaran, apakah daerah itu rawan? Boleh, ya. Pak Gubernur Maluku Utara yang menyampaikan sesuatu, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gub, Maluku Utara ini penghasilannya tambang. Terakhir ini kita punya pertumbuhan ekonomi itu 27%, tertinggi di Indonesia. Tetapi kita juga menyimpan kemiskinan, Pak Gubernur. Kantor-kantor tambang Pak, yang HP-nya, ada di Pak. Utara itu ada di Jakarta. Karena itu mohon Pak Gubernur, kita tidak punya pemadam kebakaran. Barangkali juga bisa dibantu kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi, barangkali bisa dijelaskan proses kriterianya. Silakan Bu Dewi. Terima kasih. Nanti secara spek itu mungkin Kepala Dinas Damkar yang menyampaikan bahwa memang ada aturan aset yang sudah kita tindak lanjuti, di mana itu jangka waktu tertentu. Tetapi daerah yang bisa mengajukan itu adalah satu, dia mengajukan secara tertulis, Pak Gubernur. Nah, tidak lisan, lalu kemudian nanti ada tim yang terdiri dari badan aset tadi Pak Reja, lalu kemudian Kadis Damkar dan juga Biro Kerjasama Daerah yang akan merekomendasi atau menilai kira-kira kebutuhannya sejauh apa dan kemudian kemampuan dari Pemprov DKI-nya itu seperti apa. Demikian, terima kasih Pak. Apalagi tadi pertanyaan? Bentuk kerjasamanya Pak, bentuk kerjasama, jadi begini, tadi peranatan MOU, ruangnya luas sekali. Dari mulai kerjasama penyediaan pangan sampai kerjasama hasil ekonomi usaha UMKM. Beberapa hari yang lalu juga kita mengadakan seminar khusus tentang kerjasama UMKM antar daerah yang harapannya ini bisa menjadi platform untuk kerjasama itu diwujudkan. Oke, ada lagi? Ini yang ketahanan pangan tadi, berarti apakah DKI sudah tidak mungkin untuk ada produktif kita di ketahanan pangan ini? Begini, ada lahan di Jakarta, tapi untuk kebutuhan sebesar kota Jakarta, memang comparative advantage-nya akan lebih baik bila digunakan kerjasama antar daerah. Lahan di sini bahkan, Bapak Ibu sekalian, ada pergub baru di Jakarta ini yang membebaskan PBB untuk tanah yang digunakan bagi kegiatan pertanian, peternakan, perikanan. Di Jakarta ini bebas PBB sekarang. Kalau Anda bertani, perkebunan, maka itu dibebaskan. Supaya apa? Supaya orang memanfaatkan lahan kosongnya untuk kegiatan pertanian. Tapi itu jumlahnya tidak akan pernah cukup untuk kebutuhan warga
Jakarta, sehingga BUMD-BUMD kita membangun kerjasama dengan daerah. Oke teman-teman, terima kasih. Yuk Bapak Ibu sekalian, kita foto bareng sama-sama. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.